Gak apa-apa Ika. Lebih baik mama yang dihina daripada Bella. Terserah kamu. Kalau kamu gak mau ikut gak apa-apa. Yang penting mama harus kesana. Ayo Reno, kita kesana sekarang. Tunggu Ma. Pak Reno. Pak Reno ke kantor aja biar saya sama ibu saya yang kesana ya. Takutnya kalau Pak Reno kesana, masalahnya makin melebar. Saya khawatir. Oke Mas, gak apa-apa. Tapi tetap kabarin aku ya. Insya Allah. Ayo Iko. Ayo. Assalamualaikum. 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 Mana sih? Aduh, ih, apa-apaan sih? Teriak-teriak aja. Mana Bella? Saya mau ketemu sama Bella. Ih, dengar gak sih dari tadi dibilang jangan teriak-teriak? Gak ada sopan santun banget sih ini orang ya. Tante, bisa gak gebentak ibu saya? Oh, ini mama kamu kan? Ini dari tadi teriak-teriak deket kuping saya. Ini rumah orang ya? Gak ada sopan santunnya banget sih jadi orang. Iya terus? Emangnya ini rumah tante? Tante ingat ya, tante pendatang di sini. Jadi jangan sok jadi tuan rumah, ya? Yang diharapin kan Reno yang datang. Kok malah mereka? Nggak seru kalau kayak gini. Cynthia, Bella mana? Saya mau ketemu sama Bella. Tante, Bellanya nggak ada di rumah. Dia lagi di luar. Kita nggak bohong kok, ya kan, Ma? Iya, lagi di luar. Bellanya nggak ada. Ya, kamu bohong. Kamu bohong. Saya sendiri yang bohong. Saya lagi keluar. Bella! 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 Bella, kagak. Keluar. Bella! Nggak usah. Udah. Lebih baik sekarang kamu masuk ke kamar. Mama punya rencana. Ya mama, aku harus ikut. Please masuk ke kamar cepet. Ya oke, terserah mama aja. Ini gak bisa dibiarkan. Aku harus temui Sylvia. Bella! Dek! Hei, halo sayang sih. Sama Oma ya. Bi, lihat Bella gak Bi? Ada Bu di kamar saya lagi sholat. Sebentar ya, saya panggilin. Makasih ya, Bi. Kamu makin gede aja. Maaf, Non Bella. Iya, Bi. Di luar ada ibunya Non Bella sama kakaknya Non Bella. Mama sama Kak Iko kesini? Iya, Non. Bibi, bilang apa ke mereka? Enggak, Non. Bibi gak bilang apa-apa. Ya udah bagus, Bi. Aku enggak mau kalau sampai mereka tahu keadaan aku di rumah seperti apa. Aku enggak mau mama jadi gangguan mental lagi. Kalau gitu, aku temuin mereka dulu ya, Bi. Iya. Biarin Bibi aja, Nan. Iya, makasih. Kak Iko, maaf ya aku habis sholat tadi. Dek. Bella, kamu enggak apa-apa kan? Aku enggak apa-apa. Emangnya kenapa? Aku baik-baik aja kok. Dek, bener kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Jadi Kak Iko sama Mama, tenang aja ya. Iya, syukur kalau kamu gak apa-apa. Ya soalnya aku sama Mama tuh khawatir banget sama kamu makanya kesini.